Kita semua membesar dengan melihat dan mempelajari mengenai planet, bulan, bintang dan galaksi. Galaksi di mana sistem suria berada adalah Bima Sakti. Di Bima Sakti sahaja terdapat lebih dari 200 bilion bintang. Planet sekitar 100 bilion. Tapi itu baru satu galaksi. Selain galaksi Bima Sakti, dianggarkan terdapat sekurang-kurangnya 200 bilion galaksi. Berapa jumlah bintang dengan planet? Cuba kira. Galaksi adalah sebuah pusat kumpulan gas, habuk, berbilion bintang dan sistem suria mereka tersendiri, di mana semuanya terikat oleh graviti. Dari bentuknya yang pelik hingga ke formasi mereka yang tidak dapat dijelaskan, alam semesta dipenuhi dengan galaksi-galaksi aneh, pelik, cantik dan menakjubkan. Berikut adalah 10 galaksi paling pelik di alam semesta yang akan membuatkan anda menghela nafas panjang dan ternganga pada masa yang sama. Let's go! Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Yang pertama, MACS-2129-1, juga dikenal sebagai galaksi mayat. MACS-2129-1 adalah galaksi berbentuk cakera besar 10 juta tahun cahaya dari Bima Sakti. Walaupun ukuran saiznya separuh dari galaksi kita, jisimnya hampir 3 kali lebih besar daripada Bima Sakti. Antara sebab ia disebut galaksi mati kerana ia berhenti membentuk bintang sekitar 10 juta tahun yang lalu. Ini merunsingkan para saintis kerana mereka percaya galaksi ini terbentuk dari masa ke semasa dan bergabung dengan galaksi lain yang lebih kecil. Namun ini tidak benar. Bintang di galaksi ini terbentuk di cakera semasa pembentukan awal galaksi ini. Hairan kan kenapa galaksi ini mati? Semoga tenang di sana. Yang kedua, galaksi Andromeda. Jiran tetangga kita, galaksi Messier 31 atau Andromeda adalah salah satu galaksi terbesar di alam semesta dan galaksi terdekat dengan Bima Sakti. Hanya 2.5 juta tahun cahaya. Ya, 2.5 juta tahun cahaya itu pun paling dekat. Ia adalah galaksi berpilin seperti Bima Sakti yang telah melahap galaksi yang lebih kecil selama lebih dari 10 bilion tahun. Andromeda diberi gelaran galaksi kanibal kerana aktif melahap galaksi lain. Dalam kira-kira 4 bilion tahun lagi, galaksi Andromeda akan bertembung dengan galaksi Bima Sakti dalam pertemuan yang sangat eksklusif dan luar biasa. Tempah tiket anda untuk menyaksikan peristiwa dahsyat ini. Yang ketiga, galaksi Sombrero. Terletak di sempadan Buruj Gagak dan Virgo, Sombrero adalah galaksi jenis kekanta atau bentuk diri cembung lebih dari 31 juta tahun cahaya dari kita. Apa yang menjadikan galaksi ini paling aneh adalah ia kelihatan seperti topi dengan bonjolan besar di tengahnya. Bentuk ini mengingatkan kita kepada topi Meksiko. Sekiranya anda melihat dengan teliti, anda dapat melihat pusatnya yang terdiri daripada banyak kumpulan bintang. Bahkan, bahagian galaksi topi ini pelik. Perinciannya terlalu rumit untuk dijelaskan oleh para saintis. Kemungkinan besar, bonjolan itu adalah lohong hitam supermasif. Yang keempat, galaksi seterusnya adalah salah satu galaksi yang paling menarik di alam semesta, terutama pada bentuknya. Galaksi pilihan berpalang ini berbentuk seperti beruduk dengan ekor yang panjangnya 500,000 tahun cahaya, 5 kali ganda dari galaksi kita. Menurut sebuah artikel dalam jurnal bulanan Notices of the Royal Astronomical Society yang diterbitkan pada tahun 2018, galaksi ini terbentuk setelah bergabung dengan galaksi yang lebih kecil, kira-kira 100 juta tahun lalu. Kemungkinan besar galaksi ini akan kehilangan ekornya apabila ia semakin tua dan akan membentuk satelit kecil galaksi berpilin. Dah macam kita hidup katak kan? Seterusnya yang kelima, Messier 83.
Salah satu galaksi yang terang di langit malam, M83, juga disebut galaksi Pinwheel Selatan yang terletak di Buruj Hydra. Ia ditemui kira-kira 250 tahun yang lalu dan pertama kali dianggap sebagai gas awan. Setelah pemerhatian lanjut dilakukan, didapati galaksi dengan pusaran warna pink dan ungu mengalami ledakan bintang secara berterusan. Sehingga kini masih terdapat 8 supernova aktif di galaksi tersebut. Yang keenam, IC2163. Galaksi ini kelihatan seperti sepasang mata. Terletak di Buruj Canis Major, kedua-dua galaksi berpilin ini saling berinteraksi antara satu sama lain. Galaksi yang lebih besar di sebelah kiri dikategorikan sebagai NGC2207 dan yang lebih kecil di sebelah kanan adalah IC2163. Daya pasang surut yang kuat dari NGC2207 telah memutar bentuk galaksi IC2163, menendang keluar bintang dan gas ke arah arus panjang yang membentang 100,000 tahun cahaya. Dah macam gaduh dua adik-beradik. Yang ketujuh, NGC 474, terletak 100 juta tahun cahaya di Buruj Pisces. NGC 474 adalah galaksi elips yang memiliki eko dengan daya pasang surut. Apa yang menjadikan galaksi ini sebagai galaksi paling aneh di seluruh alam semesta adalah bentuknya. Ia kelihatan seperti ikan bioluminescent yang terdapat di jurang lautan. Para saintis masih tidak tahu apa punca berlakunya nyah cas tenaga pada galaksi ini. Yang ke-8, NGC 660. Salah satu galaksi paling pelik adalah galaksi cincin berkutub. Sehingga kini, ahli astronomi hanya dapat menemui kira-kira 12 daripadanya. Galaksi cincin kutub mempunyai bintang, cincin, serpihan, debu dan objek kosmik lain di orbit yang berserenjang dengan satah cakera galaksi. Objek-objek ini bergerak mengelilingi kutub galaksi ini. Pelik kan? Banyak sebabnya jadi macam tu, antaranya disebabkan graviti dari galaksi lain pada awal pembentukan galaksi ini. Cuba kalau bulan ikut pergerakan ni. Malam dekat Malaysia, siang kat China. Yang ke-9, NGC 2936 atau Perpuak Galaksi adalah salah satu galaksi yang paling menarik di alam semesta kita. Ada yang mengatakan bahawa ia seperti lumba-lumba, sementara yang lain percaya bahawa ia adalah penguin yang melindungi telurnya. Namun itu adalah sistem galaksi, iaitu NGC 2936, yang merupakan lumba-lumba dan ARP 142 yang merupakan telur. NGC 2936 sama seperti Bima Sakti, iaitu galaksi berpilin. Ia berubah bentuk dengan ketara kerana daya graviti galaksi yang lebih padat. Setakat ni kita tak jumpa galaksi sotong lagi ya. Yang terakhir, Messier 64 juga dikenali sebagai Sleeping Beauty Galaxy dan Black Eye Galaxy. Ia adalah galaksi terpencil terletak di Buruj Utara Coma Berenices, 17 juta tahun cahaya dari kita. Pusat galaksi merah bermaksud bahawa ia mempunyai banyak hidrogen dan disebabkan oleh itu bintang sentiasa terbentuk. Fakta yang paling pelik mengenai galaksi ini adalah bahawa sementara bintang dan gas di zon merah berputar ke satu arah, awan, debu dan gas di sekitarnya berputar ke arah berlawanan. Tiada penjelasan yang munasabah untuk fenomena ini. Cuma astrolab tertanya-tanya kenapa nama dia Sleeping Beauty. Anda ada jawapan tak? Sebelum kita tutup tirai, fakta bonus. Object Hoax juga merupakan salah satu galaksi atypical yang pelik. Galaksi ini terbentang seluas 100,000 tahun cahaya dan memiliki 8 bilion bintang. Galaksi pelik macam ni mungkin rumah kepada makhluk-makhluk yang mungkin hidup di luar kotak pemikiran kita. Apa pendapat anda? Dalam semua galaksi yang kita belajar tadi, galaksi mana paling pelik bagi anda? Tulis di ruangan komen di bawah. Pastikan like, share dan subscribe. Komen tajuk apa yang anda suka selepas ini. Astrolab signing off from space.